lapor upacara pemakaman. Siap, dimulai. Lanjutkan. Pendidikan umum SD tahun 1982, SMP tahun 1985, SMA tahun 1988, S1 tahun 2003, S2 tahun 2006, riwayat jabatan Bupati Mimika periode pertama tahun 2001 sampai 2006, periode 2 tahun 2008 sampai 2013, Wakil Gubernur Papua periode pertama tahun 2013 sampai 2018, periode 2 tahun 2018 sampai 2021, riwayat organisasi Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Irian Jaya tahun 1997 sampai 2001, Ketua DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika tahun 2003-2010, Ketua Percasi Papua, Ketua DPP Perserosi, Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua tahun 2013 sampai sekarang. Dilahirkan di Beoga, Puncak, tanggal 23 Agustus 1970, anak ke-1 dari Bapak Pendeta Akbier M. Tinal Almarhum dan Ibu Elizabeth K. Tinal Almarhumah, meninggalkan 1 istri, 3 orang anak, meninggal di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2021 dikarenakan sakit. Timika 24 Mei 2021 perwira personil Gertaim Pakpahan Kapten Infanteri. Kami Bupati Timika atas nama negara dan bangsa Indonesia dengan ini mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum Mama Clementinal SMM, jabatan terakhir Wakil Gubernur Provinsi Papua, putra dari Bapak Pendeta Abdiel M. Tinal almarhum dan Ibu Elizabeth K. Tinal almarhumah, yang telah meninggal demi kepentingan dan keluruhan negara dan bangsa pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 4:00 WIB karena sakit. Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di dalam baka. Timika 24 Mei 2021, Bupati Timika Eltirus Pemaleng SMA. Sambung. Persiapan penurunan jenazah regu salvo sikap salvo atas, para perwira pendamping dimohon untuk merentangkan bendera setinggi dada. Depan senjata! Maju! Jalan! Maju! Salvo atas, gerak!
Penghormatan kepada jenazah dipimpin Komandan Upacara. Kepada jenazah, hormat salam jenazah. Penaburan bunga oleh Inspektur Upacara.
nama Gubernur dan seluruh masyarakat Papua mengucapkan keluargaku, saudaraku Clement Pinang, selamat jalan di pangkuan Bapak Cok. Selanjutnya dari Bupati Puncak. Menjadi tongkat estafet sekaligus obor perjuangan untuk tanah Papua juga kepada generasi penerusmu. Selamat jalan. Wah, wah, wah. Awana. Dengarkanlah firman Tuhan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kami mengembalikan hamba Tuhan Bapak Clementina menjadi debu, roh telah bersama Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami memakamkan hambamu Bapa Clementina. Beliau telah begitu berbuat banyak untuk Papua dan Indonesia. Hari ini kami menyerahkan tubuh hambamu kembali kepada debu, dengan satu iman dan pengharapan jiwa roh bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan,
berkati seluruh prosesi pemakaman selanjutnya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan menghiburkan keluarga besar, ibu, anak-anak, adik-adik, dan seluruh warga gereja, masyarakat, dan semua yang mengasihi dan mengenalkan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji dan syukur atas pertolongan Allah yang bisa lakukan pemakaman hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Clementina dengan Bapak Lukas NMB adalah pemimpin kita Provinsi Papua. Perjalanan pemerintahan luar biasa dilakukan perubahan-perubahan di atas tanah Papua ini, khusus di Provinsi Papua. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan ini, perjalanan pemerintahan kokoh dan kuat selama berlangsung, tapi satu dipanggil oleh Tuhan, dan hari ini kami percaya sebagai umat Kristen, Bapak Clementina bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Apa sebab saya sampaikan itu? Karena kebaikan dan perbuatan Pak Clement terhadap umat manusia di atas tanah ini luar biasa. Oleh sebab itu kebaikan yang dia lakukan hari ini ada di atas kerajaan surga. Juga Bapak Clement adalah anak hamba Tuhan, dibesarkan lewat firman Allah. Perut Bapak Clementina adalah Alkitab. Kehidupan beliau diberkati oleh Allah. Suatu ketika beliau bilang saya, Doren, kau jadi pemimpin harus jadi berkat bagi rakyat Papua. Saya bilang terima kasih Pak Clement, saya bilang. Akhirnya beliau duluan pergi bersama Allah di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tidak pikirkan Pak Clement dipanggil oleh Tuhan. Kami pikir beliau masih ada, masih hidup, dan masih pimpin kita, masih sisa beberapa tahun ke depan. Tetapi kami sadar bahwa yang lebih berkuasa, lebih berdaulat di bumi ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah Maha Besar di surga. Allah kalau memanggil setiap orang pergi, maka tidak bisa siapapun membatasinya. Oleh sebab itu, Pak Clement dipanggil oleh Allah, dan hari ini bersama Allah di dalam kerajaan surga. Pemerintah Provinsi Papua, seluruh masyarakat Papua kehilangan seorang pemimpin. Dan beliau banyak ajar kita sejarah yang luar biasa beliau tinggalkan, kenangan yang luar biasa beliau tinggalkan. Semua kebaikan beliau lakukan ini kami sangat kehilangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pimpinan partai politik khusus Golkar menyampaikan juga terima kasih. Semua dukungan selama ini saya tahu persis di Jayapura beri dukungan sepenuhnya dan dukungan berdaulat kepada Bapak Clement untuk mengambil langkah-langkah ke depan. Tetapi apa boleh buat, karena Tuhan yang memanggil, tidak ada manusia pun membatasinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga duka yang saya hormati, saya banggakan. Kami keluarga, setiap manusia menghadapi ujian dan pencobaan, siapapun dia. Hari ini kami duka, ada waktu lain orang lain duka, ada waktu lain orang lain juga duka. Itulah kehidupan manusia yang Tuhan tetapkan. Tuhan memanggil, maka seluruhnya kami serahkan kepada Allah. Segala sesuatu terjadi indah pada waktunya. Saya atas nama pemerintah Provinsi Papua, atas nama gubernur, atas nama SKPD Provinsi, semua Prokopimda Provinsi, menyampaikan terima kasih banyak kepada Sinode yang melayani kami dari Jakarta, sama-sama kita di Jayapura sambil di Timika. Kami tidak bisa membalas itu, tapi Tuhan akan membalas itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak atas pemerintah provinsi, Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih Bupati Timika. Luar biasa, beliau jadi inspektur upacara, melepaskan jenazah ini untuk lakukan pemakaman. Terima kasih banyak kepada TNI Polri, adik-adik sekalian yang luar biasa, membantu kami untuk bisa lakukan acara kenegaraan, untuk kita lakukan pemakaman Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua. Pasti Tuhan akan membalas semua kebaikan yang dilakukan pada acara pemakaman ini. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, keluarga duka atas nama masyarakat Provinsi Papua, atas nama pemerintah Provinsi Papua, mengucapkan selamat berduka dan mengucapkan Clement
Ulah, garap garap ladap me. Selamat jalan. Ada waktu ketemu di surga. Itu yang kami sampaikan dan semua keluarga kiranya Tuhan beri penguatan untuk kita dan Tuhan akan memberkati kita. Shalom. Selamat sore. Bapak kita almarhum Wakil Gubernur Provinsi Papua, Clementinal SEMM, yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 04.00 WIB di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Almarhum meninggal dunia karena sakit. Atas nama negara dan bangsa, turut berduka cita yang sangat mendalam. Semoga amal ibadah dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kepada keluarga almarhum, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi kedukaan ini, serta kita yang ditinggalkan akan tetap melanjutkan pengabdian dari almarhum Wakil Gubernur Provinsi Papua, Clementinal SEMM. Dari keluarga kami, keluarga final, keluarga yang berduka, keluarga Wakil Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Papua, menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang telah turut dalam duka ini dari sejak Bapak meninggal di Jakarta pada tanggal 21 dan kami berduka. Ya, pura dengan baik, berjumpa dengan baik dan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semua penyelenggara sudah berjalan dengan baik dan termasuk sampai ke pendidikan. Permatan terakhir. Arwah almarhum Wakil Gubernur Provinsi Papua, Clementinal SEMM. Hormat Senjata! Acara tambahan, Inspektur Upacara menyerahkan bendera dan foto almarhum. Pasukan diistirahatkan. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Terima kasih. Banyak sudah.
misalkan ada yang kurang-kurang. Tidak, semuanya luar biasa. Marah iya saya lihat ya, hebat ya parahnya. Mereka mau bicara. Iya, katanya mau bicara, ya nanti kita bicara dulu ya. Kasih kamu. Iya, makasih.